Okay guys, jadi buat teman-teman yang mau top up game Call of Dragon, langsung bisa kunjungin website galeritopupindonesia.com atau paling gampang kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah. Dan ini tampilan awal dari website Galeri Top Up. Nah, di sini kalian tinggal cari aja game kesayangan kalian Call of Dragon dan ikutin aja langkah-langkah yang diminta. Oke? Di sini kalian tinggal baca aja dan ini saya pastiin kalian bakal paham kok. Ya kan, saya nggak perlu jelasin. Dan yang paling penting sih masukkan nomor WA kalian, ya kan? Dan misalnya ada kendala nanti, kalian bisa hubungi adminnya atau ownernya juga bisa. Dan ini aktif selama 24 jam. Oke? Jadi yang mau top up game Call of Dragon atau game lainnya, kalian bisa kunjungin aja Galeri Top Up Indonesia. Dan di sini saya jamin aman, legal dan terpercaya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, bisa lihat testimoninya aja di sosial media Call of Dragon di Galeri Top Up, karena kebiasaan nih saya sebut Call of Dragon. Oke, jadi langsung aja kalian kunjungin di sini. Ini harganya saya jamin murah sih. Ya kan, ini murah banget nih dibanding di dalam gamenya ya. Wah, ini ada gold chest juga. Dana pertumbuhan. Oke, kalau saya nggak F2P bakal saya sikat nih. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke video utamanya. Thank you. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya bakal membahas tentang basic stats atau atribut dasar di game Call of Dragon. Jadi di sini murni pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri silakan komen, atau kalian punya pertanyaan tentang basic stats yang bakal saya jelasin silakan komen aja. Oke, jadi di sini basic stats itu menurut saya terbagi atas 3 bagian, yaitu attack, defense dan juga health atau dara atau HP lah, HP. Dan di sini saya yakin kepada teman-teman ya, mungkin kalian udah pernah melihat video saya sebelumnya tentang basic stats ya, di situ kalian pasti udah sedikit paham, tapi di video kali ini saya bakal cukup ringkas aja membahasnya karena di sini kan udah keluar hero generasi 2 dan generasi 3. Ya kan, ada skill pasif juga diperkenalin untuk skill 1 yang awalnya skill aktif sekarang merubah menjadi skill pasif. Di situ saya bakal bahas sedikit aja. Oke, jadi yang pertama saya bakal bahas untuk attack sendiri karena saya yakin dari teman-teman pasti banyak banget tipenya adalah pemain DPS. Ya karena memang mayoritas pemain di game Call of Dragon masih dipegang sama mage dan juga archer, dan archer dan mage ya itu termasuk kategori DPS. Oke, jadi untuk attack itu terbagi beberapa bagian lagi. Ada serangan normal atau normal attack, ada counter attack juga, ada damage skill atau damage factor, active skill ya maksudnya. Dan juga ada buff seperti skill pasifnya Magrat ya, atau skill aktif dari Sindirian. Nah, ini kan nggak memberikan damage factor, tapi lebih ke buff unitnya. Oke, jadi yang pertama saya bakal bahas dulu tentang serangan normal. Ya, buat teman-teman pasti udah sering banget membaca, entah itu di skill, entah itu di talent, tentang serangan normal. Oke, jadi serangan normal itu bergantung terhadap attack. Makin tinggi attacknya, otomatis serangan normalnya juga makin tinggi. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa attack itu terbagi atas counter attack dan juga serangan normal. Otomatis makin tinggi attacknya ya bakal mempengaruhi dua hal tadi. Tapi untuk serangan normal maupun counter attack itu ada tambahan atau bonusnya tersendiri lagi nih. Ya kan, entah itu dari skill, entah itu dari talentnya. Tapi untuk serangan normal di sini ya, ini kalau kalian baca dari Kinara. Kinara punya skill 2 itu ada tambahan 20% serangan normal. Artinya bukan attack-nya naik 20%, tapi khusus hanya serangan normalnya. Untuk counter attack-nya itu nggak bakal naik ya, karena nggak dijelasin tentang counter attack. Kecuali dia tambahannya seperti ini, bonus attack. Nah, ini kayak gini. Nah, itu baru pengaruh terhadap counter attack dan juga serangan normal. Tapi kalau nggak tertulis seperti tadi, itu hanya pengaruh kepada serangan normal aja. Oke, begitu juga dengan pengurangan damage skill ini, saya nggak usah bahas ya. Oke, kemudian counter attack ya kan, kita singkat-singkat aja karena kalau saya mau bahas ini itu panjang banget ya.
Dan mungkin jadi perdebatan juga sih. Kayak untuk counter attack sendiri, kalau kalian perhatiin di contoh ya, ini contoh di Nico. Nico ini di skill 4-nya itu memberikan, ya ini bagusnya ada serangan normal dan juga serangan balik, ya kan? Nah, di sini mungkin yang jadi perdebatan juga kenapa nggak ditulis attack aja kalau memang itu berefek kepada dua hal ini. Nah, itu juga masih saya apa ya, masih saya riset juga kenapa nggak di ini aja, nggak di tulis attack aja, ya kan? Seperti halnya skill 3-nya, ya kan? Dan ternyata setelah saya riset, ya ini setelah saya tanya-tanya juga kepada beberapa teman, katanya sih ini bagus banget karena nggak semua pemain itu fokus kepada serangan normal maupun counter attack. Ya mereka hanya fokus mungkin hanya kepada attack aja. Jadi misalnya kayak gini nih, untuk Nico sendiri saya nggak butuh serangan normalnya, saya butuh counter attacknya. Ya kan, karena memang Nico ini dia atau Archer inilah, Archer ini Nico Kinara itu dia fokusnya ke counter attack. Ya makanya talentnya itu kita ngambilnya counter attack ini. Ya kan? Kayak attack ini saya nggak ambil. Kenapa? Karena ya saya butuh skillnya ini. Skill ini, talent ini nih. Ya kan? Biar Nico saya itu lebih tebel lagi. Yaitu penjelasan tentang counter attack lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita main counter attack, kita usahain pasukan kita ya kalau bisa selama-lama mungkin di medan perang. Ya dan khusus ini masih menjadi perdebatan seperti yang saya bilang, kalau kalian punya pendapat lain silahkan komen aja. Oke, di situ udah selesai tentang counter attack. Kemudian saya bakal bahas tentang damage factor atau skill aktif, ya kan? Skill aktif itu terbagi lagi ya, terbagi lagi ada hero yang nggak memerlukan counter attack. Ada hero yang nggak memberikan damage factor seperti Sindirian ini, ya kan? Tapi di sini saya bakal bahas dulu tentang damage factor. Jadi makin tinggi attack-nya, maka damage skill-nya bakal lebih tinggi juga. Dan ini juga nanti ada mana nih, Mage Waldir. Ya kan, Waldir, ya ini, ya kan, ini memberikan bonus damage skill lagi. Kenapa nggak ditulis attack? Karena dia mau, atau gamenya itu mungkin ya, ini prediksi saya aja atau pendapat saya, ya mungkin nggak mau merusak serangan normal maupun counter attack dari Waldir, ya kan. Jadi ditambahin aja nih, damage skillnya aja ditambahin. Dan mungkin kalau attack ditambahin misalnya 10%, belum tentu dia sebesar 15% untuk bonus skillnya. Ya mungkin penjelasan ini membantu kalian juga terhadap counter attack dan juga serangan normal tadi. Ya jadi mungkin, ya ini mungkin aja ya, mungkin aja attack universal ya seperti ini itu nggak memberikan serangan normal sebesar 10%. Atau counter attack 10%, mungkin lebih besar daripada itu kalau ditulis secara rinci, yaitu mungkin aja ya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, komen aja nih, kita kan masih belajar juga nih. Dan ini tadi untuk active skill itu, ya ini namanya active skill ya, skill rage, dia membutuhkan skill rage untuk ngeluarin skillnya, tetapi di sini dia bergantung kepada faktor damage atau damage faktor. Ini khusus untuk skill rage-nya si Waldir ataupun skill rage dari hero lain yang memberikan damage factor. Ada juga hero yang seperti saya sebutkan tadi, dia nggak memberikan damage factor. Ya, seperti Sindirian. Dia tetap hitungannya skill aktif atau skill rage, tapi dia nggak memberikan damage factor. Ada juga hero yang nggak memberikan skill factor dan juga buff kepada pasukannya, tapi dia nge-heal pasukannya. Iya kan? Seperti si Garrot ini. Dia skill aktif, tapi dia memberikan faktor pemulihan. Ada juga yang memberikan efek shield. Efek shield seperti Madeline ini. Jadi dia bukan heal pasukannya, dia bukan memberikan buff kepada pasukannya, buff attack, dan lain-lain. Dia juga nggak memberikan damage factor, tapi dia memberikan efek shield. Iya kan? Jadi ya, kalau saya bahas tentang ini panjang banget. Ya ini silakan kalian riset juga sendiri kalau kalian punya pemahaman lain.
ada Thea juga, faktor shield. Oke, jadi semoga kalian paham ya. Dan di sini juga ya, kalau kalian perhatiin, selain attack mempengaruhi, wah ini ribut juga. Selain attack mempengaruhi damage skill juga itu terpengaruh dari total pasukan kalian. Ya, jadi makin banyak pasukan kalian, otomatis attack-nya bakal lebih banyak, counter attack-nya bakal lebih banyak, serangan normal bakal lebih banyak, dan juga damage skill-nya bakal lebih banyak juga dibanding pasukan yang kayak misalnya udah darah kuning atau merah, maka damage-nya itu bakal sedikit lah, ya kan? Itu udah menjadi rahasia umum juga, oke? Okay? Nah, jadi kalau kalian lagi perang, ya kalau darahnya udah kuning ke bawah atau di bawah 50%, sebaiknya kalian mundurin aja pasukannya, ya kan? Kalau kotanya jauh, ya silakan matiin. Kalau kotanya deket, silakan refresh aja. Oke, karena nanti kalau kalian nggak pulangin, ya damage-nya nggak bakal maksimal juga sih. Kecuali ada beberapa hero yang memang skillnya bakal aktif kalau di bawah 50%. Itu tergantung kalian lagi. Oke, di sini saya udah bahas tentang attack ya. Semoga kalian paham. Karena pembahasan ini bakal panjang banget. Karena masih ada defense juga, ada darah juga nih, HP. Oke, yang kedua saya bakal bahas tentang defense. Kalau defense itu ya pembahasannya nggak sepanjang attack tadi. Kalau attack kan panjang banget, kalau defense ya cukup pendek aja. Jadi defense itu dia yang menahan serangan dari kalian atau serangan dari lawan kalian. Oke, jadi misalnya attack lawan 100, defense kalian 80. Nah, ini secara apa ya? Secara matematika aja. Artinya defense kalian bakal menangkis attack dari lawan ya. Jadi jadi pasukan kalian mungkin hanya kena damage mungkin hanya 20 aja ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk defense dia juga bisa membantu ngereduce damage skill lawan, ya kan? Ya, di sini saya masih ngeriset juga karena pembahasannya dikit banget tentang defense ini. Karena kalau kalian lihat ya di sini Legion milikmu ini damage yang diterima, kalau ini damage skill. Ya, jadi ini bergantung terhadap defense kalian. Ini juga bergantung dari defense kalian nih. Ya. Beda dengan counter attack. Kalau counter attack dia bergantung kepada attack-nya, ya kan? Tapi untuk damage skill, ya ini maksudnya tergantung dari defense pasukan kalian. Maka dari itu kalau kalian perhatiin infantry, ya ketika kalian skill atau kalian turunin artifact itu damage-nya kurang banget ya dibanding kalian attack-nya misalnya mage, archer, cavalry, itu damage-nya bakal naik ya, bakal lebih besar dibanding infantry tadi. Karena memang defense ini pengaruh banget terhadap yang saya sebutin tadi ya, menahan attack lawan, menahan juga skill lawan. Ya, jadi kalau infanteri ya bakal ke-reduce cukup banyak. Oke. Jadi pada intinya sih kalau kalian punya pasukan khususnya infanteri, makin banyak defense-nya maka lebih tahan lama di medan perang. Yaitu untuk defense ya. Jadi pembahasan defense ya singkat aja sih, pendek banget penjelasannya. Dan di sini juga saya bakal bahas tentang tadi defense itu pengaruh juga terhadap efek shield dari Madeline. Ya, jadi kalau kalian lihat di mana ya? Jadi kalau kalian pernah pakai atau ngetes Madeline menggunakan infanteri, maka di shield-nya itu bakal cukup besar. Ya, tapi kalau kalian iseng-iseng coba pakai di archer, ya maka di shield-nya itu bakal kecil karena shield-nya ini bergantung terhadap defense. Ya, jadi makin tinggi defense-nya, makin tinggi juga efek dari shield-nya. Oke, kita lanjut di HP atau darah. Ya, jadi darah itu bukan seperti defense karena dia tidak ngereduce attack lawan, tapi dia terkhusus untuk apa ya? Gimana ya jelasinnya? Survive. Jadi makin tinggi HP-nya artinya dia makin tahan lama di medan perang ya.
mirip dengan defense, tapi defense itu dia nahan menahan pasu damage dari musuh kalian. Sedangkan HP itu makin tinggi HP-nya, maka kalian bakal bertahan atau stay di medan perang lebih lama lagi. Jadi ya gimana ya jelasinnya? Saya juga bingung sendiri. Oke, jadi Dara itu dia tidak menangkis attack dari lawan, dia juga tidak memberikan efek defense. Tapi kalau kalian pernah lihat seperti game-game Mobile Legend, ya kan? Atau game-game lain pada umumnya. Nah, itu kan ada darah, ya kan? Darah atau HP. Misalnya darahnya 5000, defense-nya 8000, ya kan? Attack dari musuh itu misalnya 10.000, maka attack yang awalnya 10.000 bakal ditangkis oleh defense kalian, ya. Defense kalian tadi 8.000, artinya damage yang masuk hanya 2.000. 2.000 ini yang bakal ngurangin HP kalian. Ya, kurang lebih seperti itu secara garis besar. Ya, semoga kalian paham. Dan juga di sini kalau kalian perhatiin, makin tinggi HP-nya maka damage yang kalian terima kalian bisa tahan, atau yang kalian bisa terima, ya terima sih, kalian bakal tahan lebih banyak lagi, ya, selain dari defense tadi. Kemudian untuk darah ini, dia itu pengaruh juga atau mempengaruhi heal dari pasukan kalian atau dari hero kalian. Contohnya untuk hero-hero heal seperti Garwood, jadi makin tinggi HP dari troops-nya atau pasukannya, maka heal-nya bakal lebih besar lagi. Ya kurang lebih seperti itu, oke? Dan di sini ya saya nggak usah bahas tentang skill Rage dan lain-lain ya, soalnya panjang banget nih. Jadi pada intinya sih kalian dari sekarang kalau bisa sebelum kalian terlambat kalian pilih aja role-nya. Ya kalau kalian mau main DPS silakan pilih Archer, Mage, atau Cavalry. Kalau kalian pengen main tank kalian tinggal pakai infanteri. Kalau kalian pengen main support ya kalian, nah kalau support sih masih kurang ya hero-nya cuma ada Indis aja untuk sementara waktu, kemudian Pan juga ya belum ada hero legend sih selain Indis yang memberikan efek support. Kalau Teya walaupun dia support tapi nggak memberikan efek area ya, iya nggak ada. Jadi ya kalau kalian pengguna DPS, silakan pilih Archer, Mage, dan juga Cavalry. Tapi kalau kalian pemain tank, silakan pilih Infantry. Untuk support, saya belum bisa kasih pendapat karena hero support masih kurang banget. Ya, jadi kalau di sini, saya termasuk pemain DPS. DPS abal-abal, ya kan? Karena ya pemain F2P, DPS-nya kurang lah. Ini kalau kalian lihat, meritnya hanya 15.000. 20.000, 15.000, 16.000 kecil, ya kan? 13.000 juga kadang. Oke, jadi cukup sekian untuk penjelasan tentang basic stats. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya pendapat pribadi, silakan komen aja, kita bisa berdiskusi lah. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.